Tolong hargain, ini adalah kediaman Ketua Umum. Tolong hargain Ketua Umum. Tolong hargain Ketua Umum. Kita boleh membawa aspirasi. Tidak percaya. Tolong, Ketua. Kita datang melawan orang sore untuk menuntut. Tolong, nanti ada aturannya. Tolong. Tolong semua sektor. Kita berorganisasi. Tolong sama. Semua sektor yang ada di Kabupaten Bekasi, tolong. Duduk. Kita dengar. Apabila pendengaran kita setengah-setengah ditunda, baru di situ kita. Coba tolong. Salam bebas. Salam bebas. Salam bebas. 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 Terima kasih. Saya mohon semua dengan tertib. Apapun yang kalian tuju adalah OSIS tidak percaya, ya itu. Dan kami pun membawa aspirasi. Pak Ketum, mohon maaf sekali lagi. Pak Dewan, Pak Sekjen, saya mohon maaf yang sebesar-besar ya. Mulut bicara, faktanya tahu. Siap, diam. Semua satu kata. Salam bebas. Salam bebas. Saya minta semua hargai Pak Ketua Umum. Oke. Ya, tujuan, ingat tujuan kita seperti apa. Kalian pun minta aspirasi, saya sampaikan semua. Tapi saya minta tertib. Tertib. Oke. Ya. Semua minta tertib. Oke. Para ketua sektor, ketua sektor, sekretaris, bendara, saya minta hadir kembali ya. Kita dengan tertib. Hargai panitia dan ketua umum kita. Oke ya. Bisa dilaksanakan lagi? Ya, lanjut. Saya minta semua satu komando. Salam bebas. Salam bebas. Bebas. Terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan. Saya maklumi dengan apa yang baru terjadi dan saya yang kalian sampaikan menunjukkan rasa sayang cinta saudara-saudara terhadap organisasi bebas. Kami hargai itu. Namun dalam hal ini tidak ada, saya yakinkan tidak ada yang intervensi selain pimpinan sektor dilarang mengeluarkan pendapat atau berbicara. Dan kami persilahkan yang tidak punya kepentingan, yang tadi ada menandatangani berkas, silakan bisa menjauh ke sebelah kanan ke sana. Silakan. Yang tidak berkepentingan, yang rekan-rekan di depan, silakan di sebelah sana. Yang sebelah sini silakan, bukan di sebelah sana. Videoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita. Halo. Saudara-saudara kita. Kita satu komando. Jauh-jauh kita dari Kabupaten Bekasi. Mau ngadu sama orang tua kita.
jangan ada kena ke Bekasi. Ayo nyubar. Saya juga sama orang itu dia ya. Tolong kita hargai ketum kita. Saya juga sama. Kita duduk bareng, jelaskan percaya sama ketum. Kita punya orang tua, berarti kita punya orang tua ketum kita. Tolong hargai. Ketua-ketua tolong duduk. Para ketua, kita sudah berhari-hari belum tidur, siapa? Saya hargai. Siapa saya juga, orang yang terdiaya. Bukan bapak doang, yang lagi utang saya. Tidak enak ya, sama. Tahu bang? Ayo lagi ya. Perlu perwakilan karena ketua kami tidak bisa hadir dan sekjen kami berhenti saja akibat dia tidak tanggung jawabnya Riden sampai keluar dari kibas. Betul. Coba nih Pak, coba duduk ya. Nih saya ngambil keputusan langsung. Coba duduk langsung benar Pak. Ya. Dibikin sejuk, dibikin moto semuanya cinta damai ya. Jadi kita boleh panas tapi hati dingin. Ini jalan organisasi ini. Jadi banyak seninya. Kau duduk Pak. Jadi saya pengen mendengarkan keluhan-keluhan Anda, apa yang diinginkan sesuai dengan yang dilaporkan oleh DPP ya. Nah, jadi DPP tidak ada yang intervensi. DPP adalah sebagai pendengar yang baik. DPP ada sebagai orang tua, nggak ada yang intervensi. Maka keluhan-keluhan apa saya tanggapi, ya. Coba dilanjut, sekian. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita lanjut. Rekan-rekan yang tadi mengisi data, silakan tetap di tempat. Dan yang tidak punya kapasitas, mohon maaf. Termasuk yang foto-foto, selfie-selfie, yang sebelah kiri, sebelah kanan, mohon maaf untuk ke sebelah sana, ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, sebelah sana ya. Bang.